Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman. Kali ini Bang Asin akan mempraktikkan cara mempruning sawit menggunakan alat dodos. Dan lahannya, teman-teman, ekstrim banget. Ajib. Bisa dilihat ke bawah. Ekstrim. Di jurang, teman-teman. Jadi tekniknya harus dibuatkan tangga-tangga, ya, harus ada tangga-tangganya pakai ini, ya, hati-hati supaya teman-teman, ya, kalau salah melangkah bisa-bisa kita terjun payung, cara free fire itu, ya, terjun bebas. Nah, kita lihat, ya. Nah, cara mendodosnya, mendodos berapa? Dodosnya jangan kesini, ya, teman-teman. Nah, itu salah. Jadi dodosnya harus dikasih miring seperti ini. Nah, kalau miring seperti ini, otomatis berapanya akan langsung putus. Tapi kalau begini, tidak akan pernah putus, walaupun berulang-ulang kali. Oke, teman-teman, kita lihat. Tuh, ya, teman-teman. Sebenarnya satu kali bisa putus, teman-teman. Cuman karena Bang Asin grogi melihat yang di bawah ini, jadi harus beberapa kali. Mohon doanya teman-teman, ya, supaya tidak terjadi apa-apa. Oke? Ini tidak ada terasnya, teman-teman. Makanya Bang Asin katakan ini lahan yang paling ekstrim yang pernah ada. Ya. Pemandangannya indah, bro. Indah banget. Bonus pemandangan indah, ya, teman-teman. Oh, itu indah sekali. Di puncak gunung, aku menantimu. Hahaha. Kasih musik juga lah. Nanti lah. Boleh lah. Oke, kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan like, comment, dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.